Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa untuk welcome to my channel. Salam sehat dan salam jentera dan salam bahagia. Tetap berjuang, lakukan terbaik dan berusaha. Karena berusaha tidak akan mengkhianati hasil, bosku ya. Pada kesempatan kali ini, yang kemarin butuh unit yang Larasio Maja Barrel yang modelnya hampir sama dengan yang full tensi kemarin ya. Kalau yang problem sekarang sudah habis bosku untuk masalah barnya. Sekarang ready lagi sama satu pabrik dengan yang problem kemarin, yang FX air gun yang power planernya OD34 dengan chambernya pembuatan sudah full CNC yang kemarin terakhir kami upload bosku ya. Ini yang terbaru, bukan yang lama. Larasnya sudah makin laras Maja Barrel. Untuk masalah panjang larasnya dia 65 ya bosku ya, lurusnya 12 sementara larasnya 14. Untuk masalah akurasi jaminan bosku ya. Perbedaannya dengan unit biasanya, kalau ini sedikit berbeda karena dari segi apa bosku ya, dari segi ruang ledaknya pun juga lebih besar daripada unit biasanya bosku. Dan juga untuk masalah penakaran, lubang transfernya pun juga sedikit lebih besar daripada standarnya. Ini untuk masalah lubangnya bosku ya. Lubang transfernya sedemikian. Dengan dilengkapi dengan power plenum, penyambungan yang hampir sama dengan diameternya pipa. Ini tabungnya bukan tabungannya bosku ya. Bukan tabung Cina, bukan tabung apa, tapi sudah Taiwan. Jadi untuk masalah deratnya pun juga, ketebalannya pun juga lebih besar dia dindingnya. Dindingnya lebih besar daripada yang Venom. Kalau Venom kan dia kan agak sedikit lebih kecil. Kalau ini enggak bosku ya. Kalau yang GSM yang Taiwan itu lebih besar. Jadi untuk masalah penyambungannya bisa dikatakan power plenum bosku ya, karena agak sedikit besar itu masalah powernya. Dan untuk masalah kurasnya pun juga bukan masalah saran ya bosku ya. Ini dulu sempat kami sering upload untuk masalah ban ini, dan lama ganti yang power plenum, dan kemarin ada permintaan kalau gak salah ada 5 orang kalau gak salah. Ini untuk masalah barangnya bosku ya, baru datang pada malam ini, dan ini pun juga barusan lembur ya bosku. Untuk masalah barangnya dengan spesifikasi, dengan panjang larasnya 65, larasnya 12, larasnya 14. Untuk masalah akurasi jaminan, tipe larasnya sudah pakai tipe laras cuma Maja Barrel bosku ya. Untuk masalah akurasi jaminan dan harga mati untuk masalah barang kami. Dan untuk ciri khasnya di unit ini bosku ya, semuanya di chamber bosku, karena untuk masalah konstruksinya dia support dengan regulator. Jadi kalau bosnya mau masang regulator boleh langsung pasang aja, karena untuk manometernya sudah chamber bosku. Jadi bisa lihat untuk masalah OP-nya berapa, tahu untuk masalah OP-nya regulatornya seperti itu bosku ya, untuk masalahnya. Jadi untuk masalah chamber, perempatan manometer chamber dan bukan di chamber itu sama saja. Selera tergantung dari susunan untuk pembuatan dan kemauan menyesuaikan dengan pendapatan yang ada di pasaran bosku, untuk sedemikian. Dan juga ini pun juga kalau sumpamanya bos dipasang regulator boleh bosku. Hanya saja kalau sumpamanya gak ditambahin penyambungan, agak sedikit kurang laki gitu bosku. Agak sedikit kurang bagus karena harus merusak di popor. Jadi saran dari kami, meskipun ini sudah PNP regulator, kalau bisa ya ditambahin lagi penyambungan. Jadi biar lebih laki aja, biar lebih bagus aja untuk masalah penampakan sedemikian bosku ya. Ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 ya di belakang, sisanya bosku ya. Itu yang biasa bosku, yang harga di 2.300.000 sudah diupload sama kami. Yang untuk sementara kami upload yang baru datang di toko kami bosku ya, untuk masalah barangnya sedemikian. Dan juga kita kedatangan lagi bosku ya, ini FX air gun yang kemarin sempat habis dengan laras sudah pakai laras Maja Barrel bosku ya, hampir sama dengan yang kemarin. Cuman kalau ini lebih sedikit lebih rapi daripada yang FX air gun yang SGS kemarin bosku ya. Ini di harga 1.850.000, kelengkapannya adapter sandang, peredam peluru, magazin serta single shot dengan kualitas bukan asal-asalan bosku ya. Popor Sunkei ya. Ciri khasnya popor Sunkei itu sama yang lebih rapi dan lebih enteng. Kalau mangga hutan agak sedikit coklat, ini agak sedikit putih. Cuman untuk masalah beratnya dia lebih enteng daripada mangga hutan, perkiraan 2,5 lah ini. Yang udah 38 ya. Untuk masalah manometer sudah depan ya, dengan diameter tabung 38. Untuk masalah powernya pun juga jangan ditanyakan, insyaallah aman. Dan untuk masalah penyambungannya pun juga bukan asal-asalan bos ya, bisa dinilai sendiri. Untuk masalah penyambungannya dibukaan tipis, jadi tebal. Untuk masalah finishnya sudah sandblasting bukan biasa, jadi jangan khawatir. Untuk masalah kekuatannya di Hilmi Sport kita akan jamin garansi barang dan garansi untuk keseluruhannya bos ya.
hanya di harga 1.850. Kalau kapan dia dapat tele sandang, peredam peluru, magazin, tas single shot. Kalau bosnya mau komplit dengan teleskop, tinggal nambah 1 juta bos ya. Kalau kapannya dapat tele sandang, peredam peluru, magazin, tas single shot, dan teleskop serta pompa yang 6.000 BSI. Teleskopnya terserah mau basnel, BSA, dan gamu, tinggal dikonfirmasi ke WA admin kami 081-21-66-29-162 ya bosku ya. Untuk apa? Untuk info lebih lanjut. Kalau ini hanya di harga 2.600 ya bosku ya. Laras Manjabera, untuk masalah akurasi langsung hubungin ke WA admin kami ya bosku ya. Untuk masalah akurasinya bosku ya. Popor bervariasi, ada yang Tom Hall, ada yang klasik, ada yang model HW100, ada yang semi, modelnya apa, lekuannya sesuai dengan genggaman jari bosku ya. Bervariasi. Cuman ada 10 biji, siapa yang cepat yang dapat, biasanya dari penguploadan enggak lama bosku ya. Mungkin sedikit untuk masalah penguploadan pada kali ini ya. Sekian, terima kasih. Salam satu lawan Tobi Hilmi Sport Channel ya bosku ya. Ditunggu untuk ordernya sebelum kehabisan bosku ya.